Jangan sepelekan komplikasi wasir. Cari obat Ambien Ambeklir, Ambejos di apotek. Seringkali kita mendengar gejala ambeien atau wasir menyerang tubuh manusia. Wasir penyakit yang tidak mengenal usia, mulai dari anak-anak remaja, orang dewasa hingga orang tua, semua bisa kena. Awal mula terjadi ambeien salah satunya adalah karena pola makan yang kurang sehat. Misalnya terlalu sering makan pedas, kurang minum air putih, dan juga jarang makan sayur atau buah. Baik laki-laki maupun perempuan dapat mengalami penyakit ambeien yang sama. Berikut beberapa ciri-ciri penyakit ambeien antara lain. Ada darah saat buang air besar. Muncul benjolan di area anus dengan rasa nyeri. Bengkak di area anus. Timbul rasa gatal dan iritasi pada area sekitar rektum. Darah yang muncul bersamaan saat buang air besar biasanya memiliki warna yang merah terang. Meski cukup umum, bukan berarti Anda boleh menyepelekannya. Bisa jadi komplikasi akan terjadi akibat ambeien tidak diobati. Memangnya, apa saja akibat atau komplikasi dari penyakit wasir? Simak ulasannya berikut ini. 1. Infeksi. Ambeien yang terinfeksi ini akan menimbulkan gatal luar biasa di anus, disertai dengan kemerahan, pembengkakan, dan demam. Tanpa perawatan, infeksi bisa menyebabkan abses benjolan berisi nanah atau kematian jaringan. 2. Anemia. Meskipun jarang terjadi, anemia adalah salah satu komplikasi akibat ambeien yang tidak diobati. Anemia menandakan tubuh kekurangan sel darah merah sehat yang membawa oksigen ke sel-sel tubuh. Bahaya penyakit wasir ini bisa saja terjadi akibat ambeien eksternal yang pecah dan mengeluarkan banyak darah. 3. Gumpalan darah. Selain bisa pecah, wasir luar juga bisa menyebabkan terbentuknya gumpalan darah. Adanya penggumpalan darah bisa menimbulkan rasa gatal parah pada anus dan nyeri seperti ditusuk-tusuk jarum. 4. Strangulasi ambeien. Strangulasi dapat terjadi akibat ambeien yang tidak diobati dengan tepat. Kondisi ini menandakan suplai darah ke ambeien yang bermasalah terputus, sehingga akan menimbulkan rasa sakit yang tidak tertahankan. Ambeien bisa dicegah dengan cara-cara sederhana. Bisa dimulai dari makanan sehat dan perbanyak air mineral setiap harinya. Tidak lupa juga selalu melakukan olahraga di pagi hari agar kondisi tubuh tetap bugar. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi?